Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan bahas update dari Windows 11 Insider Program Dev Channel versi 23471. Di versi terbaru dari Windows 11 Insider Program Dev Channel ini sudah ada beberapa fitur baru lagi yang ditambahkan oleh Microsoft, mulai dari UI dari File Explorer yang baru, UI dari Search Box yang baru, dan juga fitur-fitur lainnya yang sudah ditambahkan yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke Windows 11-nya. Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdgoffer.com. Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli, kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli, teman-teman. Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now. Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Lalu setelah login kalian tinggal pilih Buy Now lagi. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20, lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id. Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order, kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan, apakah menggunakan PayPal, Visa, FasterPay, Mint, ataupun Bitcoin. Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian, kemudian kalian pilih yang My Purchase Order. Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes. Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi. Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktivasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di Windows 11-nya dan kalian bisa lihat untuk Windows 11 yang kita gunakan versi 22H2 untuk OS build-nya yang 23471.1000. Dan di sini kita sudah update untuk Windows Feature Experience Pack-nya ke versi terbaru. Jadi kalau kalian sudah update ke versi ini, update juga Windows Feature Experience Pack-nya, kalian tinggal buka Microsoft Store, kemudian pilih Library, dan pilih Get Update untuk mengupdate semua fitur-fitur yang ada di Windows 11 kalian. Selanjutnya, fitur-fitur baru yang hadir di Windows 11 Dev Channel versi terbaru ini, yang pertama kalian bisa lihat untuk search box-nya sekarang kembali seperti dulu, dan kalau kalian klik di sini, maka sekarang tampilannya akan jadi seperti ini guys. Kalau kalian scroll ke bawah, maka tampilan dari scroll bar-nya di bagian kanan ini akan berubah dan jadi seperti ini, berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selanjutnya, salah satu fitur baru lagi yang hadir di versi ini adalah sekarang adanya menu tambahan di bagian taskbar. Kalian bisa klik kanan, kemudian pilih taskbar setting, lalu di sini scroll ke bawah dan pilih taskbar behavior, kemudian scroll ke bawah lagi, maka di sini akan ada menu combine taskbar button and hide label. Kalian bisa pilih always, kemudian bisa pilih when taskbar is full dan juga never. Sebenarnya menu ini sudah ada di Windows 10 ataupun Windows versi sebelumnya, dan saat ini fitur ini sudah dikembalikan lagi, di mana kalian bisa menampilkan label di icon-icon yang ada di taskbar. Kalian tinggal aktifkan di sini, maka sekarang akan tampil icon-nya seperti ini guys. Berapa orang mungkin akan suka dengan tampilan yang seperti ini, tapi beberapa orang juga tidak suka dengan adanya teks atau label di bagian taskbar ini. Kemudian di sini kalian juga bisa pilih combine taskbar button-nya. Misal kalian buka File Explorer, kemudian kalian buka Window File Explorer lagi, maka dia tidak akan dikombine atau terpisah seperti ini. Ini salah satu fitur yang banyak juga yang request di Insider Program untuk dikembalikan seperti ini. Kalian bisa setting, kalau kalian pilih never di sini maka dia tidak akan dikombine. Kalau kalian pilih combine atau always, maka dia akan dijadikan satu seperti ini guys. Atau kalian juga bisa pilih when taskbar is full, agar nanti kalau iconnya sudah full maka dia akan dikombine secara otomatis. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian di menu taskbar setting ini juga sekarang sudah ada show second in tray clock. Kalian bisa aktifkan ini untuk menampilkan detik secara langsung di taskbar kalian. Jadi kalian tidak perlu aktifkan fitur ini karena fitur ini akan aktif secara otomatis guys. Dan kalian bisa langsung hilangkan second-nya atau detiknya dengan mudah, tinggal hilangkan centang di menu setting ini. Jadi kalian bisa setting sesuka hati kalian. Selanjutnya yang baru lagi di versi ini ada di bagian File Explorer-nya, di mana saat ini fitur galeri sudah secara default aktif tanpa kita harus aktivasi, dan ini sudah lebih stabil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi di sini kalian bisa pilih galeri
untuk melihat semua gambar yang ada di laptop atau di PC teman-teman. Di sini akan tampil semua gambarnya. Kalian juga bisa pilih Add Foto. Kalau misal smartphone kalian terhubung ke laptop atau ke PC kalian, kalian tinggal klik di sini untuk menambahkan foto dari smartphone yang kalian gunakan. Kemudian untuk gambar-gambar yang ada di sini, tidak hanya yang ada di laptop atau di PC kalian, tapi yang ada di OneDrive kalian pun juga akan terdeteksi di sini. Misal seperti gambar-gambar yang ada di bawah ini kita simpan ke dalam OneDrive dan dia juga bisa tampil di galeri ini guys. Lalu di bagian kanannya kalian bisa melihat tahun dan juga bulan pan gambar yang kalian miliki ini diambil. Jadi kalian bisa filter misal November 2002 sampai tahun 2023. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian di sini sekarang juga sudah ada details panel. Kalian bisa klik ini, kemudian kalian bisa pilih gambar, misal gambar yang ini. Maka di sini akan tampil detail dari gambar yang sudah kalian pilih ini. Kalau ingin lebih detail lagi, kalian bisa pilih properties dan di sini kalian bisa lihat informasi-informasi dari gambar atau file yang kalian miliki, guys. Kemudian kalian juga bisa langsung share file gambar yang sudah kalian pilih ini menggunakan Nirbi Sharing ke laptop atau ke PC yang lainnya secara wireless. Dan di sini kalian juga bisa langsung gunakan sebagai wallpaper atau desktop. Kalian bisa rotate atau putar, atau kalian bisa gunakan menu lainnya yang tersedia di sini, guys. Selanjutnya fitur baru lagi yang hadir di versi ini, sekarang kita bisa membuat virtual hard disk tanpa harus masuk ke disk management karena sudah terintegrasi dengan menu setting. Caranya kalian masuk ke menu setting, lalu masuk ke storage. Kemudian di sini pilih Advanced Storage Setting dan masuk ke Disk and Volume. Maka di sini akan ada menu baru yaitu Create a Virtual Hard Disk dan juga Create a Dev Drive. Jadi sekarang kita bisa langsung akses menu ini dari menu setting. Jadi sepertinya Microsoft memang serius untuk mulai akan menghilangkan control panel ataupun disk management. Cara bikinnya kalian tinggal pilih Create VHD, kemudian kalian beri nama virtual hard disknya. Kalian bisa setting size-nya, misal 30 GB, kemudian bisa pilih formatnya yang VHD dan juga bisa pilih tipenya. Kemudian misal di sini kita akan setting lokasinya di dokumen, lalu tinggal pilih create dan tunggu proses pembuatan virtual hard disknya sampai selesai. Setelah selesai di sini kalian bisa setting sistem partisinya, kalian bisa pilih initiate, kemudian bisa beri label misal virtual HDD, kemudian kalian bisa setting drive letternya, file sistemnya dan tinggal pilih format. Maka di sini akan langsung ada virtual hard disk yang kalian buat tadi guys. Kalian bisa cek di file explorer. Maka akan tampil juga virtual hard disk yang sudah kalian buat. Dan untuk menghapusnya pun kalian tidak perlu masuk ke disk management. Kalian bisa klik properties, setelah itu bisa pilih delete dan pilih delete volume untuk menghapus virtual hard disknya guys. Kemudian salah satu fitur baru lagi yang hadir di Windows 11 saat ini adanya Dev Home. Ini merupakan sebuah aplikasi yang sangat cocok untuk kalian para developer aplikasi ataupun developer yang lain. Kalian bisa langsung install Dev Home ini, tapi saat ini statusnya masih preview ya. Linknya kita sertakan di deskripsi pada video ini. Dengan menggunakan aplikasi Dev Home ini, kalian akan bisa mengintegrasikan project kalian dan juga menginstal aplikasi-aplikasi ataupun perangkat tambahan seperti Visual Studio. Kalian bisa install Git, Notepad++, dan aplikasi yang lain dengan sangat mudah. Misal ingin install Notepad++, tinggal klik Add di sini, kemudian tunggu proses instalasinya sampai selesai. Dan di sini masih banyak ya aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan developer ataupun aplikasi yang bermanfaat seperti PowerToys bisa kalian install dengan mudah dari sini, guys. Lalu di sini kalian juga bisa setting repository atau kalian juga bisa setting project-project yang akan kalian kerjakan dari sini dan kalian juga bisa langsung hubungkan ke Git yang kalian miliki. Kemudian dengan menginstal Dev Home ini kalian juga bisa menambahkan widget tambahan di widget pada Windows 11. Kalian tinggal pilih Add di sini, maka di sini akan tampil widget baru seperti CPU performance, GPU performance, ada issue, kemudian ada assign to me dan widget yang lainnya. Misal kita akan tambahkan yang CPU performance, tinggal klik di sini. Kemudian kalian bisa setting posisinya, misal kita setting di paling atas, maka sekarang tampilannya akan seperti ini. Kalau misal ingin ubah size-nya, tinggal klik di sini, pilih small, atau kalian bisa pilih large, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, guys. Kemudian yang baru lagi di versi ini, adanya pembaruan di bagian Windows Backup. Kalian bisa langsung buka aplikasi Windows Backup. Di sini teman-teman bisa dengan mudah membackup file-file penting yang ada di laptop atau di PC kalian ke dalam OneDrive yang kalian miliki. Kalian bisa pilih folder, kemudian di sini ada statusnya, dan kita sudah backup semua file-file yang ada di laptop atau di PC yang kita gunakan.
Untuk backupnya pun sangat simpel, kalian tinggal pilih backup untuk mulai membackup file-file yang sudah ada di laptop atau di PC kalian. Dan yang terakhir di versi ini saat ini sudah ada icon WiFi atau internet di bagian lock screen-nya. Jadi teman-teman bisa langsung akses internet atau hubungkan atau mengganti jaringan internet laptop atau PC kalian dari lock screen juga, guys. Oke, jadi itu tadi fitur-fitur baru yang hadir di Windows 11 Dev Channel versi 23471 ini. Semoga kedepannya fitur-fitur yang hadir di sini bisa lebih stabil dan dirilis di preview channel atau ke versi stabil dari Windows 11. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.